Fakta penting Daihatsu Rocky sebelum membeli. PT Astra Daihatsu Motor, ADEM, formal meluncurkan SUV terkini Daihatsu Rocky secara virtual, tanggal 30 April tahun 2021. Daihatsu Rocky tercantum dalam salah satu dari 5 produk kerjasama panjang ADEM dengan PT Toyota Astra Motor TAM. Nama Rocky sendiri menggambarkan jiwa muda yang tangguh serta kokoh, tambah Toshinori pada kegiatan luncurkan virtual Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky merupakan produk awal di Indonesia yang memakai Daihatsu New Global Architecture ataupun teknologi DNGA, ucap Toshinori Edamoto, Presiden Direktur ADEM. Berikut ini merupakan 7 kenyataan berarti yang wajib sahabat tahu tentang Daihatsu Rocky. 1. PT ADEM baru merilis Daihatsu Rocky jenis 1.0R yang mempunyai mesin 3 silinder turbo 1KR VET berkubikasi 998 cm3. Mesin ini sanggup menyemburkan tenaga 98 dk di putaran 6000 RPM serta torsi 149 Nm di putaran 24.004.000 RPM. As we drive for miles to that little town called home, tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the hall. 2. Daihatsu Rocky di Indonesia mempunyai ukuran panjang wheelbase 2525 mm, panjang totalitas 4030 mm, lebar 1710 mm, serta besar 1635 mm. Dimensi ukuran ini mirip dengan Pro 2 Ativa serta sedikit lebih besar daripada Daihatsu Rocky di Jepang, namun tidak terlalu signifikan. Secara total keleluasan serta keluasan dari Rocky Jepang serta Rocky di Indonesia itu sama, kata Anjar Rosyadi, Marketing Product Planning Division Head ADEM. Tidak hanya mesin 3 silinder turbo, Daihatsu Rocky dengan mesin 3 silinder dual V berkubikasi 1200 cm3 berkode WAVE. Walaupun kubikasi mirip dengan mesin 3NRV Ayla Akya serta Calya Sigra, mesin aspirasi wajar Rocky ini berbeda total.
4. Soal transmisi, Daihatsu Rocky di Indonesia ditawarkan dengan dua opsi transmisi, manual 5 percepatan serta CVT dengan dual mode. Ini hanya di Indonesia Daihatsu Rocky ditawarkan transmisi manual, sedangkan di Jepang cuma ada dengan transmisi CVT. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. 5. Varian paling tinggi Daihatsu Rocky 1.0 R ASA CVT sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan integratif Advanced Safety Assist ASA. ASA Daihatsu Rocky di Indonesia mempunyai 6 guna ialah pre-collision warning, pre-collision braking, pedal misoperation control, front departure alert, lane departure warning, serta lane departure prevention. Secara totalitas, Daihatsu Rocky hendak mempunyai total 11 varian pada lini modelnya. Buat hari ini, PT ADEM cuma memperkenalkan 5 varian dari 1.0R ialah 1.0R MT, 1.0R CVT, 1.0R MT ADS, 1.0R CVT ADS, serta 1.0R CVT ASA. Semenjak diluncurkan, Daihatsu Rocky jenis 1.0R telah formal dijual serta telah bisa dipesan lewat dealer Daihatsu di segala Indonesia. 1.0R. Untuk harga selengkapnya, bisa disimak di tabel berikut ini. 1.0R TCMT 214,2 juta rupiah, 1.0R TCCVT 227,4 juta rupiah, 1.0R TCMT ADS 222,2 juta rupiah, 1.0R TCCVT ADS 235,4 juta rupiah, 1.0R TCCVT ASA 236,1 juta rupiah. Demikian sekilas info dari kami perihal fakta penting Daihatsu Rocky sebelum membeli. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Salam Car 2 Channel. I want you to stay.